Cuaca gerimis tak menghalangi ribuan masyarakat untuk menjadi bagian sejarah dalam acara ngopi seruput serentak. Kegiatan ini bertepatan dengan Hari Kopi Internasional dan serangkaian acara HUT TNI yang ke-71. Acara yang digagas oleh Wakil Gubernur ini menjadi momentum yang paling meriah dalam pencatatan rekor MURI yang diikuti oleh 1.200 warung kopi. Menjadikan warung kopi ini sebagai bagian dari untuk menjaga ekonomi kerakyatan kita. Kita ingin warkop-warkop dan juga pencinta kopi ini bisa memperoleh kenikmatan, memperoleh cita rasa yang makin baik dengan pelayanan meningkat di tingkat warkop. Bahan bakunya dari sini, yang jual di sini, yang membeli orang sini, uangnya mutar di sini. Itulah yang kita inginkan. Kalau menurut saya, kalau acara ini bagus sih, diadakan kita menyatu dengan rakyat juga. Walaupun di tengah acara terhalang hujan, namun antusias masyarakat tak berkurang dan acara ditutup dengan pagelaran wayang kulit. Tim ngopibareng.id melaporkan dari Kodam 5 Brawijaya.